Mau balas dendam ke Barcelona, Chelsea coba bajak Aubameyang. Entah mau balas dendam atau tidak, Chelsea dikabarkan mencoba membajak Pierre-Emerick Aubameyang dari Barcelona pada bursa transfer musim panas 2022. Pada bursa transfer musim panas 2022, Chelsea menjadi tim yang paling sering dipecundangi Barcelona. Diketahui beberapa pemain incaran The Blues lebih memilih bergabung bersama raksasa Catalunya. Sebelumnya Chelsea sudah mencapai kata sepakat soal nominal yang akan dikeluarkan untuk memboyong Rafinha dari Leeds United. Namun pemain berkebangsaan Brasil itu lebih memilih bergabung ke Barcelona. Pemain lainnya, Jules Koundé dengan bek asal Prancis, lebih dahulu diminati oleh Chelsea. Kembali, Barcelona berhasil menikung Chelsea dalam persaingan mendapatkan tanda tangan Koundé. Koundé lebih memilih bergabung ke sesama tim Liga Spanyol. Pemain berusia 23 tahun itu juga mengungkapkan alasannya untuk bergabung bersama El Barca. Saya mempunyai kesempatan untuk pergi ke Chelsea, tetapi saya memilih Barcelona karena memiliki proyek yang ambisius, kata Jules Koundé, dilansir bolasport.com dari Marca. Chelsea sendiri kabarnya juga masih berkutat di bursa transfer kali ini dengan mengincar beberapa pemain berkualitas seiring kegagalan mereka merekrut pemain incaran. Dikutip bolasport.com dari Twitter Fabrizio Romano, Chelsea mengincar salah satu penyerang Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang. Entah kesal atau kena tikung Barcelona ditambah kebutuhan pemain depan setelah kepergian Romelu Lukaku, Chelsea berminat mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang ke Stamford Bridge. Meski sudah mendatangkan Raheem Sterling dari Manchester City pada bursa transfer musim panas tahun ini, Chelsea masih berkeinginan mendatangkan striker satu lagi. Chelsea masih mencari penyerang tengah yang akan menjadi andalan Thomas Tuchel untuk musim 2022-2023. Pierre-Emerick Aubameyang sendiri tampil tidak mengecewakan pada musim 2021-2022 bersama Blaugrana. Pemain berkebangsaan Gabon tersebut tercatat mencetak 11 gol dari 17 pertandingan di Liga Spanyol bersama Barcelona. Usianya sudah 33 tahun, tidak membuat Aubameyang kehilangan pamornya, mengingat dirinya sempat bersinar di Liga Inggris bersama Arsenal selama 4 musim berseragam The Gunners. Aubameyang sukses melesakkan 92 gol dari 163 laga di berbagai ajang kompetitif. 4 pemain yang harus tinggalkan Barcelona daripada cadangan mati. Barcelona sedang mengalami perombakan besar-besaran. Pergerakan transfer Barcelona musim panas ini cukup menarik, padahal pihak klub juga sedang berada di bawah tekanan finansial. Ada beberapa nama top yang sudah memperkuat skuad Xavi, sebut saja Robert Lewandowski, Rafinha, Jules Koundé, Frank Cassie, dan Andreas Christensen. Menariknya, Barcelona bisa mendatangkan pemain-pemain tersebut ketika berada di bawah tekanan yang cukup berat. Pihak klub harus mengaktifkan 3 tuas ekonomi untuk meringankan beban finansial. Manuver Barcelona cukup impresif dan patut diapresiasi sekarang. Skuad Xavi punya kekuatan yang cukup untuk bersaing di level top musim depan. Persoalannya, skuad Barcelona yang sekarang jadi terlalu padat. Ada beberapa pemain yang bakal dilepas klub, tetapi negosiasinya alot. Xavi jelas sudah menyadari hal tersebut. Ada beberapa pemain yang sudah dilepas, entah dengan status pinjaman atau penjualan, sebut saja Tricao, Coutinho, Miguiza, Lenglet, Daniel Alves, Adama Traore, dan Luke De Jong. Biar begitu, paling tidak masih ada 4 pemain lagi yang perlu dibuang Barcelona. Siapa saja? Neto. Nama pertama yang mungkin perlu dilepas Barcelona ada di posisi kiper, Neto. Bahkan kabarnya Neto sendiri ingin meninggalkan Barcelona demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Kualitas Neto tidak bisa dibilang buruk, hanya dia tidak cukup bagus untuk bersaing dengan Ter Stegen. Akibatnya, Ter Stegen cenderung lengah dan kurang kerja keras. Artinya Barcelona membutuhkan kiper kedua dengan kualitas yang tidak begitu jauh di bawah Ter Stegen. Samuel Umtiti. Barcelona sudah lama mencoba menjual Umtiti, tapi sulit menemukan klub pembeli karena harga yang mahal dan karena si pemain sendiri tidak merasa terdesak untuk pergi. Biar begitu, sekarang situasinya semakin sulit bagi Umtiti. Jika bersikeras bertahan, kesempatan bermainnya untuk musim depan sangat kecil. Di sisi lain, Barcelona juga kesulitan untuk menemukan klub yang mau mengambil resiko dengan membeli Umtiti. Bek Prancis itu juga terlalu lama untuk bermain dan riwayat cederanya mengkhawatirkan. Miralem Pjanic. Kasus Pjanic cukup unik. Dia sempat main apik dan jadi bintang utama Juventus, tapi karirnya merosot drastis begitu bergabung dengan Barcelona. Xavi sudah bicara soal Pjanic beberapa waktu lalu. Dia mengaku puas dengan etos kerja dan permainan Pjanic di beberapa laga pramusim. Masalahnya saat ini ada terlalu banyak gelandang dalam tim Barcelona. Pjanic bakal sulit mendapatkan menit bermain andai bertahan. Jadi meninggalkan klub mungkin jadi solusi terbaik bagi setiap pihak. Martin Braithwaite. Posisi Braithwaite hampir sama dengan Pjanic. Ada terlalu banyak striker di Barcelona. Dia termasuk pemain yang dianggap bisa dilepas atau dijual. Nama Braithwaite akan selalu terdengar positif bagi fans Barcelona. Striker Denmark ini sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam waktu singkat di tengah kesulitan klub. Sayangnya, Braithwaite harus mengakui kualitasnya masih di bawah para penyerang Barcelona lainnya seperti Lewandowski, Aubameyang, dan Depay.
Bek ringkih Barcelona segera dibuang ke klub Yunani. Bek ringkih Barcelona Samuel Umtiti dilaporkan akan segera dipinjamkan ke klub Liga Yunani Olympiakos di bursa transfer musim panas 2022. Sinyal kepergian Umtiti juga dari Barcelona kian menguat setelah dia tak dibawa Xavi Hernandez dalam tur pramusim Liga Spanyol di Amerika Serikat. Selain Umtiti, Xavi juga tak mengajak Riqui-Puig Neto, Oscar Bigueza, dan Ray Manats ke negeri Paman Sam. Barcelona memang ingin membuang 5 pemain tersebut karena tidak lagi dibutuhkan. Sebelumnya, Samuel Umtiti nyaris bergabung ke Rennes pada bursa transfer musim panas 2022. Namun, bek asal Prancis itu batal merapat ke Rennes karena riwayat cederanya. Setelah kesempatan itu gagal, Barcelona mendapatkan tawaran dari Olympiakos yang ingin meminjam Umtiti. Menurut laporan dari Sport yang dikutip blogspot.com, Barcelona diklaim tertarik dengan tawaran tersebut. Namun, laporan tersebut tak menjelaskan berapa lama Umtiti akan dipinjamkan ke Olympiakos. Meski begitu, transfer bek berusia 28 tahun tersebut ke Olympiakos bisa dikatakan hampir pasti terrealisasi pada musim panas ini. Sepanjang karirnya, Umtiti hanya pernah membela Olympique Lyon dan Barcelona. Dia awalnya bersinar di Lyon dan kemudian membuat Barcelona kepincut kepadanya. Umtiti tercatat tampil sebanyak 131 pertandingan di semua ajang selama berkostum Lyon, namun karir Umtiti meredup setelah bergabung dengan Barcelona pada 2016. Masalah cedera menjadi penyebab utama Umtiti gagal di Camp Nou. Cedera hamstring, otot, lutut, kaki, betis, sampai terserang COVID-19 sudah pernah dialami oleh Umtiti selama berseragam Barcelona.